bisban atau kain serong merupakan kain kecil dan panjang yang digunakan sebagai penutup pinggiran kain supaya tampak lebih rapi. Bisban seringkali digunakan di leher, lengan, dompet, tas, dan lain sebagainya. Ada beberapa cara untuk menjahit bisban. Kali ini aku akan mempraktikkan dengan 4 cara. Cara pertama, jahit kain dengan bisban pada pinggiran ini. Jahit lagi di sini. Untuk menjahitnya, posisikan kampuh seperti ini. Jadi kampuhnya ikut terjahit. Setelah terjahit seperti ini, tinggal dilipat. Kemudian bagian bisban ini juga dilipat. Selanjutnya, jahit dari bagian ini. Lanjut ke cara yang kedua. Jahit kain dengan bisban mulai dari pinggiran ini. Setelah terjahit seperti ini, bagian kampuh bisban ini kita lipat, lalu lipat lagi, tinggal jahit bagian ini. Cara yang ketiga, bagian bisban ini aku lipat, kemudian jahit dengan bagian kain dari pinggiran ini. Setelah terjahit, dijahit lagi di bagian kain ini. Dengan posisi kampuh menghadap ke sini, jadi ikut terjahit dengan kain. Mulai jahit dari sini. Selanjutnya, bagian ini kita lipat. Dan jahit lagi dari sini. Cara yang keempat, posisi kampuh dari bisban sudah terlipat seperti ini. Kemudian kampuh dari kain kita tutup dengan bisban seperti ini, baru dijahit dari sini.